أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن, أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا يا جبار يا جبار يا جبار

Laskar Sabilillah Laskar Sabilillah Daerah Pamekasan Daerah Pamekasan Siap berjuang Siap berjuang Demi agama Islam Demi agama Islam Yang bermadhab Yang bermadhab Ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah wal jamaah -jama Ala nahdotil ulama Ala nahdotil ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Sebangsa setanah air yang kami cintai Yang kami banggakan dimanapun Anda berada Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbahagia ini Bisa menyapa saudara-saudaraku semua Harapan kami, doa kami Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua Sahabat-sahabatku semua Yang setia memantengi channel Bejuntunya Akhirat Selalu diberi kesehatan selalu diberi rezeki yang berlimpah ruah halalan toyiban keberkahan dunia wa akhratan. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang kami cintai, dimanapun anda berada, kita semua sudah menyaksikan bagaimana semangatnya saudara-saudara kita dari pamekasan Madura, deklarasi perjuangan wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. luar biasa ini. Kasih tepuk tangan penyemangat buat saudara-saudara kami yang ada di Pamekasan Madura. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran saudara-saudara kami yang ada di Pamekasan Madura ini sudah mulai terbangun, sudah mulai ya, terpupuk, termotivasi. Betapa pentingnya menjaga sejarah bangsa dan bernegara kita. Dan betapa pentingnya mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari para pengaku sebagai cucu Nabi dan tidak bisa membuktikan dan perilakunya menyimpang jauh panggang dari ajaran Nabi Muhammad SAW ini suatu pekerjaan yang sangat mulia. Ini pekerjaan yang harus kita tanggung dan kita laksanakan semaksimal mungkin. Siapa lagi kalau bukan kita meluruskan sejarah bangsa dan bernegara kita bagi warga NU NO, sejarah NU NO dibelokkan. Terus siapa kalau bukan kita warga NU NO yang meluruskannya. Ini adalah tanggung jawab sebagai generasi penerus dari para leluhur kita. Dan Alhamdulillah, saudara-saudara kami yang ada di Pamekasan mengadakan deklarasi perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabirillah, di bawah Panglima tertinggi Laskar Sabilillah, PWI Laskar Sabilillah, Gus Abbas Buntet. Tepatnya di Padepokan Raden Umroh, Pondok Pesantren Sumber Anyar, Pamekasan, Madura. Begitu semangat. Seharusnya ini melebar ke penjuru Madura. Ini penting, keberadaan BWILA SKARSABILILA ini penting. Dalam rangka apa? Menjaga sejarah bangsa dan negara kita, sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah peradaban Islam yang ada di Nusantara, mensucikan nasabah Ginda Nabi Muhammad SAW, menjaga situs-situs bersejarah, Menjaga makam leluhur kita yang hari ini tidak baik-baik saja berubah nama menjadi kabib. Dan ini masalah untuk generasi kita yang akan datang. Makanya kami memberikan semangat apos kepada saudara-saudara kami yang ada di Pamekasan Sehat Selalu. Tetap semangat kita niati untuk liiklai kalimatilah Liptigo imarodotillah mencari ridhonya Allah. Dan kalau istilah orang Jawa, mikul dur mendem jeruk. Apa yang diwariskan leluhur kita harus kita jaga. Semampu semaksimal kita. Kita tidak rela seumpama makam leluhur kita dirubah namanya menjadi kabib. Ini harus kita luruskan. Jangan sampai generasi kita yang akan datang ini menganggap bahwa kabib yang berjasa, karena kabib yang ada di Nusantara ini tidak ada rekam jejak jasanya sama sekali. Leluhur kita yang berdarah-darah memerdekakan kita. Si kabib itu justru malah dibawa oleh sang kolonial VOC. Wah, ngeri! Terima kasih, itulah deklarasi PW Ilas Pemekasan Pamekasan bersama saudara-saudara kami dari Pamekasan Madura tambah berkah tambah semangat dan semoga NKRI tetap jaya Nusantara milik kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh